Pertama rambut tertarik sama tinju, cuma ikut-ikutan doang sama teman ngajak, ikut-ikutan doang, tapi lama-lama kelamaan kayak udah jadi hobi gitu, jadi seringan. Jadi itu kita diuji mental kita, keberanian kita, ya semua kita diuji kalau di latihan. Lalu bilang dunia kejam juga tinju, berantem di atas ring udah gak habis-habisan. Kadang uang untuk bayaran kita kadang kan diterima full, apa sama promotor, kayak dipotong gitu. Terus pada saat kita main, udah tahu-tahu kita menang, tiba-tiba karena yang ngadain acara itu petinjunya yang main, jadi kita dikalahin. Kalau udah pasti udah tahu-tahu kita menang, tapi tiba-tiba kita dikalahin. Tahun 2005 itu pertama kali kalah. Itu kayak rasa down, pengen berhenti mungkin karena baru pertama kali rasain yang namanya kalah. Ya sebagai pengalaman benar. Soalnya permainan gak mungkin lu menang, gak pernah rasain kalah. Ya kita manusia normal, gak mungkin gak ada rasa takut. Ada. Kita perlu berusaha untuk membunuh atau menghilangkan rasa takut itu dengan cara santai, tenang, berpikir tenang. Udah masuk break itu udah nggak ada lagi rasa takut, udah semuanya udah hilang. Punya tujuannya pas naik ring itu udah fokus harus menang, apapun terjadi aku harus menang gitu.